Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Saiful Jaya Musik Kalimantan Selatan. Hari ini kebetulan di depan saya ini ada satu buah power dari merek Fish FA5000 ya. Coba kita dekatkan untuk tampilan dalamnya seperti apa. Nah, ini untuk tampilan dalamnya seperti ini ya. Coba kita lihat. Ini tampilan dari depannya. Serinya Fish FA5000 2 channel, ini kelas GB. Untuk spek trafonya, voltasenya ada terlihat di sini ya, berapa volt. Coba kita zoom agar bisa terlihat. Nah, ini kawan-kawan bisa baca di sini. Untuk maksimal voltasenya 76 volt ya. Oke, sekarang kita lihat untuk transistornya ada berapa. Untuk transistornya dia menggunakan merek, bisa dibaca di sini, merek Toshiba 2SC5200. Sedangkan untuk pasangannya bisa dibaca di sini, 2SA1943 ya, 2SA1943. Untuk elko-nya ini satu channelnya menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Jadi satu channelnya dia ada 12 elko. Untuk di bagian bawahnya juga ada elko ya. Ini elko-nya dua layer, dua tingkat. Bisa dilihat untuk merek elko-nya, kalian bisa baca di sini. Untuk merek elko-nya Unicon. Kapasitasnya 10.000 mF, 63 volt per bijinya. Lumayan gede lah elko-nya ini, berapa senti kayaknya, dilihat kayak 3 senti atau 4 senti ya. Coba kita ukur untuk elko-nya ini berapa senti. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat untuk elko-nya ini kurang lebih 3 senti 4 mili ya. Sedangkan untuk kipasnya di sini dia mempunyai 4 kipas di sini, 1 2 3 dan 4. Untuk komponennya kalian bisa lihat di sini. Untuk jenisnya ini makro atau mikro, saya kurang tahu juga ya. Coba di kawan-kawan yang ahli servis lihat. Karena saya cuma penjual, kurang tahu yang mikro atau makro juga ini. Untuk transistornya coba kita hitung ya. Transistornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Untuk transistornya di sini ada 10, tapi air coupernya ini cuma 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Untuk air coupernya cuma 9. Transistor yang ada di sini ada 10 set. Sedangkan di sininya ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi satu channel ini dia untuk transistornya ada 20 set. Sedangkan air coupernya ini ada 18 set ya untuk satu channelnya. Untuk rangkaiannya seperti ini aja. Untuk bagian softarnya ada di bagian sini ya. Ini buat kawan-kawan nanti yang buat kawan-kawan nanti yang mau beli power ini, jika listrik rumah kalian 900 ya, kWh 900, kadang-kadang bisa nyala, kadang-kadang bisa enggak. Buat kalian yang ingin membeli power ini, disarankan untuk kWh listriknya minimal 2200 watt ya, atau kWh di 2200. Atau misalkan kalian yang kWh-nya cuma 900, kalian harus menggunakan softer tambahan seperti yang saya pakai ini. Kalau tidak menggunakan softer seperti ini, power ini tidak bisa hidup ya di kWh 900. Contohnya di tempat saya ini kWh listriknya cuma 900. Coba kita hidupkan. Saya matikan lampu LED-nya dulu. Ini belum dinyalakan ya. Kita nyalakan. Nah, ini baru nyala powernya. Oh, ini kipasnya sangat kencang ya. Ada 4 kipas. Kipasnya ada 4. Sangat kencang. Nah, ini untuk tampilan dari belakangnya.
Coba saya nyalakan musik ya. Kita tes menggunakan musik. Untuk pengetesannya di channel A kita menggunakan speaker asli Zoom 218, sedangkan di channel B-nya juga menggunakan speaker asli Zoom 218. Kita tesnya langsung dari HP ke power tanpa aksesoris. Nah, ini HP-nya. Kita colokan kabelnya dulu di sini. Nah, ini kita colokan. Kita taruh aja, kita nyalakan musiknya. Oke, sekarang yang akan saya tes pertama di channel A ya. 18 in kali 2 kuil 5 in. Untuk tadi lebar trafonya kita ukur ya, berapa lebar besar trafonya. Untuk besar trafonya di sini 19 cm, sedangkan ketinggian trafonya kita lihat di sini, untuk ketinggian trafonya 10 cm. Langsung aja kita mainkan lagi di channel A. Channelnya ya. Oke, untuk powernya tadi udah kita teskan suaranya ya. Ini untuk wattnya ini sangat besar ya. Untuk di 8 ohmnya 2500 watt di 8 ohmnya ya. Sedangkan 4 ohmnya ini 3800 watt. Untuk power ini lumayan panjang ya. Dia kalau bodinya ini dari sirip belakang sampai ujung handle depan ini panjangnya 68 cm. Panjang dia. Untuk lebarnya sama aja dengan power-power umumnya. Untuk tinggi powernya ini 13,5 mili, maksudnya lebarnya ini 4
48 cm 3 mili. Buat kawan-kawan yang minat bisa telepon atau ya ke nomor saya di sini di 0852 4887 1119, Saiful Jaya Musik. Joss, mantap.